Halo semua, apa kabar? Ini ialah sayur daun timun. Okey, menu hari ini, petang ini saya nak masak sayur timun. Sayur daun timun masak bersama dengan anak jagung manis. Ini dia anak jagung manis yang sudah pun dibersih dan dipotong-potong. Okey, saya rasa ramai yang suka masak dan makan sayur kampung sebegini kan. Memang enak dimakan bila-bila masa saja. Okey, kawan-kawan, bahan-bahannya simple saja. Cuma saya gunakan bawang putih dan bawang merah dan sedikit cili kalau mau pedas. Dan juga sedikit ikan bilis untuk penyedap rasanya. Okey, itu dia bahan-bahannya. Mula-mula kita tumbukkan ikan bilis ini dulu. Tumbuk kira secara kasar sajalah. Lepas tu kita masuk saja bawang putih dan tumbuk sekali dengan ikan bilis. Tumbuk-tumbuk mesra aja lah, setakat dia hancur sedikit. Lepas tu keluarkan bawang putih dan ikan bilis. Sekarang tumbuk cili pula. Masuk sedikit garam dan tumbuk kasar-kasar. Cili ni optional saja, kalau tak mau pedas, tak perlu juga simpan cili. Okey, ini dia bahan-bahan yang sudah ditumbuk tadi. Okey, sekarang kita ramas-ramaskan daun timun supaya nanti kalau kita masak dia cepat lembut. Dan juga cara begini dia lebih manis dan sedap dimakan. Ini dia daun timun tadi yang sudah diramas-ramas. Okey, sekarang kita tumiskan bahan-bahan tumbuk tadi, yaitu bawang putih dan ikan bilis. Tumis sampai wangi. Sekarang masukkan bawang merah yang dipotong-potong saja dan tumiskan. Memang sangat harum baunya. Oke, sekarang kita masukkan anak jagung ini. Kita tumis anak jagung sekejap. Masukkan daun timun yang sudah diramas-ramas tadi. Oke, tumiskan daun timun ini dengan anak jagung sampai sudah betul-betul sebati. Masukkan sedikit air
untuk memudahkan masakan kita. Sayur timun akan lebih manis ditambahkan dengan sedikit air. Sekarang masukkan cili kalau mau pedas, kalau tak mau pedas ini optional lah. Kalau mau sedikit pedas, okay, masukkan cili tadi. Kalau nak pedas, boleh masukkan campur sedikit cili. Kalau tak nak pedas, tak payah pedas sini. Okay, kawan-kawan, itu dia makanan tengah hari yang dah siap. Daun timun masak dengan anak jagung manis. Ini sudah lengkap untuk makan tengah hari nanti. Okay. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment and subscribe Keliman Channel. Selamat makan. Jumpa lagi. Bye. Why am I